Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat ternak. Selamat sore sahabat keandarukun mulia. Oke teman-teman, ini kita lagi nge-vlog kegiatan sore hari di keandarukun mulia. Ini sore hari pukul 4 sore waktunya kasih comboran kambing. Teman-teman penasaran dengan comboran kambingnya? Ini comboran kambingnya konsentrat buatan sendiri, dicampur dengan menggunakan ampas tahu. Dan itu ada hijauannya yang sudah siap untuk dikasihkan. Konsentrat buatan sendiri seperti ini. Ini yang sudah campur dengan ampas tahu dan ampas telo. Langsung dikasihkan ke kambingnya. Langsung suka ya, tiap hari pakannya seperti ini. Kemarin seperti kambing yang sudah saya kirim kemarin, ginuk-ginuk kemarin, pakannya juga seperti ini. Ini baru datang kemarin tuh, walah, kurus banget. Untuk pengolahannya, selain menggunakan ampas tahu, teman-teman juga bisa menggunakan kleci juga ataupun campuran lainnya, yang penting banyak proteinnya ya. Ini gemuk-gemuk. Itu mah ireng warnanya kayak tak ketok. Tapi gemuk ya. Tebel banget gemuk. Nah, seperti ini. Jadi dikasih air dikit-dikit seperti ini biar memudahkan untuk mengkonsumsinya. Nah, ini gelap kandangnya. Dikasih air sedikit, nyemek-nyemek kayak kasih pakan ayam. Semuanya langsung suka. Setiap hari pakannya seperti ini, setelah dicombor baru dikasih hijauan. Untuk kambing yang ada di sini dijual semuanya, dijual semuanya. Pengen diri-diri ataupun apa tinggal meneruskan saja. Ini juga udah tebel-tebel semuanya, udah halus-halus. Karena baru datang kemarin ya, jegrik-jegrik. Dandani. Nah itu ada jantan-jantan murah-murah. Ada domba juga. Nah, dombanya juga masih lumayan banyak itu. Jawa randu siap digemukkan. Udah lumayan ini. Nah ini pala hitamnya banyak banget. Siapan kawin, ada yang sudah dikawinkan, ada yang hamil. Tak kasih tahu kambing yang sudah hamil. Jika teman-teman minat, yang hamil ini. Mas Anto, sing meteng gitu dewe ya. Ini yang hamil, tapi kita bilangnya prediksi hamil. Di apa, pindah ke kandang sini. Sebelumnya kan di kandang itu barat itu. Nah ini dipindah ke kandang sini biar fokus makannya dan perawatan juga bagus. Ini prediksi hamil darah. Ini kapurannya udah turun. Sudah turun. Speknya seperti ini. PE pas breeding ya. Terus yang ini juga udah kawinan juga. Tapi kayak yang jadi, sing jadi kita iki Mas ya. Kayak yang jadi gitu. 4 juta up. Iki tadi ya, piro iki mas? 3 juta lebih dikit. Ini juga bagus ini. Ini kemarin sudah dikawinkan tapi belum tahu jadi apa belum. Tapi kalau ini udah agak kelihatan, klimisnya udah kelihatan. Klimis itu bulunya yang halus, itu namanya klimis. Ini prediksi juga sudah jadi. Untuk yang di sini menunya juga sama, comborannya juga sama. Agak gelap ya. Comborannya juga sama seperti kambing-kambing yang lainnya. Nah.
Udah habis, Lur. Tongkorannya sama. Pakai pakan komplit buatan sendiri. Lah itu misal teman-teman ada yang minat bisa langsung WA saja, nanti tak kirimin. Misal pengen nyoba makan dari kita. Hasilnya juga bagus-bagus. Pelihara insya Allah 2-3 bulan sudah kelihatan. Ini tadi yang hamil tadi. Ini masih prediksi nih. Belum tahu. Nah, ini yang jawarandu-jawarandu. Adi. Jawarandu-jawarandu. Nah, ini banyak banget ini. 1 jutaan. 1 jutaan wetak-wetak. 1 juta milih yang paling gemuk gak apa. Milih yang paling gemuk, yang paling bagus. Bawa pulang, siap antar juga. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-an ekor, teman-teman bisa pilih sendiri mana yang bagus. Nah, ini tombolnya juga sama, paling suka. Kalau ini peranakan sendiri, 2 ekor ini, dombanya. Sore hari kegiatannya seperti ini, biar teman-teman tahu kegiatan di kandang tuh ngapain aja. Nyiapin ini hijauan juga, ini udah dicoper semuanya, tinggal dikasihkan. Fungsinya dicoper itu biar kemakan semuanya ya, nggak terbuang sia-sia untuk batang-batangnya, apalagi untuk teman-teman yang gunakan pakcong. Usahakan punya chopper terlebih dahulu ya. Ini mas, piye? Ora. Oke teman-teman, untuk liputan sore hari ini cukup sekian aja. Lanjut besok lagi. Terima kasih sudah menonton di Kandang Dukun Mulia. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi teman-teman untuk terus semangat beternak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.